Ya, selamat siang buat Anda para pecinta gemstone dan batu akik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya mau review salah satu batu akik atau batu jasper. Ya, batu jasper asal Gorontalo ya. Jadi batu gambar ini atau jenis pancawarna ini cukup unik dan indah tentunya ya. Ini dibikin kalung, mata kalung. Nah, yang menarik dari batu gold jasper ini adalah terdapatnya unsur emas di dalam batuan kuarsa atau kalsedon, sehingga warna kuning emas itu cukup banyak terlihat, berupa warna kuning emas ya, ada juga warna merah, warna hitam, kadang warna hijau, dan beberapa warna lainnya. Jadi batu ini ditemukan banyak bongkahannya di tambang emas ya, lagi-lagi di tambang emas di Gorontalo, karena Gorontalo itu banyak tambang emas dan batuan-batuan mineral lainnya. Jadi sehingga wajar kalau banyak batuan mineralnya berasosiasi. Jadi ini cukup unik ya. Ya, jadi batu ini cocok untuk Anda bikin batu cincin ya. Jadi ini gold jasper namanya. Jadi jasper emas. Jadi karena memang batu ini mengandung mineral emas dan beberapa mineral lainnya. Gitu. Ini asik ini. Iya. Jadi kita cari warna-warna batu gambarnya. Nah, ini warna kuning terlihat sekali ya. Itu warna itu dari unsur emasnya itu. Ya, coba kita balik. Ya, ini asik ini. Gold jasper ini sangat khas ya, dulu sempat booming ini, itu sekarang dikoleksi orang-orang pecinta batu mulia, batu akik. Gold jasper from Gorontalo province Sulawesi Indonesia, jasper emas, keren-keren bos. Oke bosku, ini saya mau ngopi dulu. Kita lanjut lagi ya eksplorasinya.